Ini adalah salah satu tarikan yang baru di Silver Lake ini, dan saya yakin bahawa ini akan membawa satu perkembangan ekonomi di Pekan Batu Gajah inilah, di mana nombor satu, dia ada keistimewaan dia adalah dia berdekatan dengan stesen KTM Batu Gajah. Okay, hanya tak sampai 5 minit jalan kaki daripada stesen KTM nak masuk Silver Lake ni, nak sampai ke Dinosaur Encounter World ini, tak sampai 5 minit. Kita akan cuba sedaya upaya untuk mempromosikan, okay, tempat ini sebagai satu destinasi tempat pelancongan yang baru bagi kesemua pengunjung di negeri Perak. Okay, baik, daripada announcement kita pun, kita cakap kita bring world class attraction to locals. Dekat dalam memang sangat berbeza, memang sangat unik, dan teknologi-teknologi yang kita bawa adalah first, bukan sekadar di Perak tapi di Malaysia juga. Jadi memang sangat berbaloi, tak ada pengalaman ni di mana-mana di Malaysia, hanya sini di Batu Gajah, Perak. Untuk fasa 1, jadi macam kita explain tadi, fasa 2 dia akan buka pada penghujung bulan 1. Jadi lebih kurang dalam 45 hari lah untuk fasa 1. Kita anggarkan lebih kurang 30,000 ke 45,000 pengunjung. Untuk waktu operasi kita, pada hari Isnin hingga Khamis, kita akan operasi daripada pukul 11 sampai pukul 6. Dan pada weekend, dengan which is Friday, Saturday dengan Sunday, dan public holiday juga, kita akan buka daripada pukul 10 sampai pukul 7. Dan bergantung kepada pengunjung, kita pun akan inilah, sangat alu-alukanlah mereka untuk datang ke Dinosaur Encounter World.